Yo, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Wai, dan kali ini kita akan membahas tentang menjadi lebih baik di bulan Ramadan dengan menggunakan 5 sukses Ramadan. Dan untuk yang ketiga kali ini kita akan membicarakan tentang sholat tarawih. Ya, mungkin bagi anak-anak 90-an dan anak-anak 2000-an, dan ya mungkin kalau sekarang saya nggak tahu karena saya bukan anak-anak lagi, sholat tarawih ini kayaknya identik dengan apa yang disebut dengan petasan. Sebenarnya saya juga nggak tahu kenapa itu identik. Hanya saja kalau dulu saya nggak apa namanya juga jarang juga main petasan, tapi ya identik seperti itulah di meme-meme yang saya baca. Ya, di teman-teman saya juga sebenarnya identik dengan petasan. Dan identik juga sama story pakai mukena. Ya, oke, jangan mengacungkan tangan bagi kalian yang merasa story pakai mukena. Dan oke, atau yang cowok pakai kopiah, ya oke, gitulah. Dan sholat tarawih ini merupakan sebuah sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, sholat sunnah berjamaah, dan dikerjakan setelah sholat isya biasanya, dan jumlah rakaatnya itu disepakati juga. Disepakati ada yang mungkin 21, 23, ada yang mungkin 11, ya yang pokoknya ganjil, dan karena ganjil itu karena ada witirnya gitu. Ya, itu adalah sholat tarawih. Dan hukumnya adalah sunnah mu'akad. Ini memang sholat sunnah, tetapi memang sangat dianjurkan sekali. Karena kenapa? Menurut beberapa riwayat, sholat tarawih ini memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Dulu di zaman Nabi sendiri, itu kalau diceritanya itu sholat tarawih ini sebenarnya nggak dikerjakan secara berjamaah, tetapi ya dikerjakan sendiri-sendiri dulu, dan itu di akhir malam juga. Di akhir malam juga baru kemudian setelah Nabi wafat, di situ ada sholat tarawih yang dikerjakan secara berjamaah, dan itu ada keutamaannya sendiri. Dari segi keutamaan mungkin kalian bisa belajar tentang hadis-hadis keutamaan sholat malam. Tetapi kalau yang saya soroti, sholat tarawih ini sepertinya akan membentuk kebiasaan yang sangat bagus bagi tubuh kita dan juga bagi jiwa kita, ya, karena sangat jarang sekali orang mau meluangkan waktunya untuk sholat sebanyak 21 rakaat atau 11 rakaat atau 23 rakaat setelah isya. Ya, bahkan saya sendiri mengalami ketika di hari-hari biasa, di apa namanya itu bulan-bulan yang selain Ramadan, setelah sholat isya itu merupakan waktu yang cukup sibuk, cukup padat juga jadwalnya, seolah-olah kayak kita nggak ada waktu gitu loh. Bahkan terkadang sholat isya pun tidak sempat untuk berjamaah. Ya, itu true story juga. Tetapi ketika bulan Ramadan, kalau kalian di situ bisa untuk membiasakan diri sholat tarawih, kalian akan mendapatkan kebiasaan yang baik, ya, kebiasaan meluangkan waktu setelah sholat isya itu tadi. Dan setelah sholat isya itu merupakan waktu-waktu yang mungkin menurut saya adalah kritikal. Kenapa? Karena ketika malam hari, tubuh kita itu adalah waktunya untuk beristirahat, dan pikiran itu sudah memasuki mode-mode tenang. Kalau kalian ingin bekerja, pikiran bekerja cepat, itu biasanya di pagi hari. Jadi pagi hari, siang hari itu waktunya break, waktu duhur itu break, dan ketika setelah sholat isya itu pikiran itu sudah harusnya itu bekerja di mode-mode yang tenang. Maksudnya tenang itu ya apa namanya itu udah nggak banyak pikiran lagi, udah nggak stres lagi. Ketika kalian di situ stres di malam hari, itu akan mempengaruhi kualitas tidur kalian. Dan ketika kualitas tidur kalian itu terpengaruhi, sehingga kalian kurang tidur atau kebanyakan tidur, nah itu juga akan mempengaruhi produktivitas kalian. Nah, ini sholat tarawih ini itu ya selain di situ apa namanya ketika kalian sholat kalian menemukan ketenangan dalam pikiran kalian, dan juga apa namanya itu dengan membiasakan sholat tarawih seperti ini, kalian bisa menemukan ketenangan di dalam diri kalian saat malam. Yang mana biasanya di hari-hari biasa ketenangan itu sangat sulit untuk didapatkan. Tapi kalau di bulan Ramadan, karena ini bulan penuh rahmah, dan kalian bisa membiasakan diri untuk sholat tarawih selama bulan Ramadan, kalian akan mendapatkan ketenangan. Dan bahkan kalian juga bisa langsung mendapatkan hasilnya gitu loh. Ketika kalian sudah sholat tarawih, itu kalau saya merasakan ya, saya rasakan itu ketika kita sudah rutin sholat tarawih,
Bahkan setelah salat tarawih itu kita mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang cukup padat. Cukup padat itu maksudnya ya kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual ya, seperti mengaji, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan kita itu istirahatnya itu bisa sampai cukup malam juga, terkadang sampai setengah 11, terkadang sampai jam 11. Itu pun dengan berbagai macam kegiatan spiritual. Kalau biasanya saya tidur itu jam setengah 10, dan itu ya diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang non spiritual, yang sifatnya fisik maupun yang sifatnya mental. Itu ketika kalian merasakan di bulan Ramadan, kalian bangun itu dalam keadaan segar. Bahkan kalian bangun sebelum subuh. Waktu sahur itu kalian udah bangun kan ya. Itu adalah ya kalau menurut saya pengaruh dari sebuah state atau keadaan pikiran yang tenang saat malam hari. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus kalian kembangkan juga. Ketika kalian sudah full, bisa full sholat terawih, kalian nggak harus menghentikan sholat terawih ini gitu. Meskipun ya nggak langsung kalian serukan, "Hey, masjid, jangan berhenti sholat terawih," nggak seperti itu. Tapi kalian bisa membiasakan diri untuk sholat terawih sendiri ya. Nah, seperti itu. So, bagaimana cara kita memanfaatkan waktu ini, sholat terawih untuk bulan Ramadan, untuk membiasakan diri untuk sholat terawih yang benar? Ya pertama, tentu saja kalian harus sholat terawih secara rutin. Usahakan kalian harus sholat terawih itu secara rutin. Bahkan meskipun di situ ada kerjaan-kerjaan ketika malam, itu kalian usahakan sholat terawih meskipun sendirian. Kalian juga usahakan untuk sholat 11 rakaat ya meskipun sendirian. Ya memang ini sebenarnya hukumnya itu nggak wajib. Kalian nggak sholat terawih itu juga nggak dosa. Tetapi ya seperti itu tadi. Ketika kalian bisa membiasakan diri untuk sholat terawih dan selama 30 hari bulan Ramadan itu kalian bisa membiasakan diri, dan maka ketika kalian mendapatkannya di hari Idul Fitri itu bisa kalian dapatkan itu kebiasaan yang baik itu untuk membentuk sebuah kebiasaan di malam hari di mana keadaan pikiran kalian itu tenang, sehingga di pagi hari kalian bisa fresh dan siap menghadapi hari kalian. Itu yang pertama. Biasakan sholat raweh, jangan sampai bolong. Bahkan meskipun ada urusan, tapi tetap sholat raweh. Yang kedua, jangan terburu-buru saat sholat raweh. Ya mungkin di sini ada orang yang ya sebenarnya nggak, kebanyakan orang itu seneng kalau sholat itu suratnya pendek-pendek. Iya. Ya meskipun suratnya pendek-pendek, tapi usahakan ketika membaca itu jangan terburu-buru. Tapi jangan paksa imamnya juga. Usahakan ketika kalian sholat sendiri, ya sholat sholat sendiri, ya sholat meskipun bacaannya pendek-pendek itu jangan terburu-buru. Dan jangan memilih masjid yang imamnya itu terburu-buru. Mungkin ada di masjid A, masjid B, masjid C. Ini masjid A, kita sholat terawih di masjid A saja. Karena kenapa? Karena sholat di masjid A ini cepat, 23 rakaat selama 7 menit. Nah, itu jangan seperti itu. Kalian harus di situ menanamkan mindset bahwa dalam sholat terawih itu pikiran kalian harus tenang. Kalian harus bisa merasakan ketenangan dalam sholat sehingga tidak terburu-buru. Dan ketika pikiran kalian tenang di malam hari, kalian bisa mendapatkan kualitas tidur yang lebih baik daripada ketika kalian stres. Apakah itu stres karena memikirkan surat-surat yang panjang, atau stres karena kerjaan, atau ya yang lain sebagainya. Yang penting ketika kalian di situ ketika sholat itu tenang, maka kualitas tidur kalian akan meningkat. Dan kemudian yang ketiga adalah biasakan juga setelah sholat raweh kalian mengisi dengan kegiatan yang tidak menekan, tetapi tidak menekan. Intinya tidak menekan, tidak membuat stres, dan kalau saya sarankan bersifat spiritual seperti membaca Quran atau mengaji dan lain sebagainya. Karena dengan seperti itu kalian bisa meluangkan waktu sedikit untuk ketika mungkin ke sholat raweh ini yang berjamaah ini kebiasaannya sudah hilang di bulan selain Ramadan, maka kalian bisa membiasakan diri setelah sholat raweh itu mungkin mengaji terus. Dan ketika sholat raweh ini sudah tidak terbiasa lagi, mungkin di Idul Fitri kan nggak ada sholat raweh ya, kalian masih memiliki kebiasaan untuk mengaji untuk bisa pikiran kalian itu tetap tenang saat malam hari. So, intinya adalah, kesimpulannya adalah, untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan kali ini kalian harus merutinkan sholat raweh. Dan seperti tadi, jangan lupa untuk tetap tenang dalam sholat raweh, jangan terburu-buru. Dan setelah sholat raweh kalian bisa mengisinya dengan kegiatan yang positif. Oke, mungkin seperti itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk tips dan trik. Dan
untuk mengikuti spesial Ramadan ini untuk kalian yang menjadi lebih baik lagi di bulan Ramadan 2020 kali ini. Oke, terima kasih kalian sudah mendengarkan dan sampai jumpa.